pertanyaan kepada Bapak untuk memilih Uda dan Uni mana yang untuk menjawab pertanyaan itu. Baik. Kami minta Uni nomor 16. Uni nomor 16, silakan maju Uni Angel. Uda nomor 23. Dan Uda nomor 23. Silakan. Pertanyaannya, coba Uda dan Uni jelaskan apa peran dan fungsi Bunda Kanduang dalam rumah gadang. Kami ulangi ya. Coba Uda dan Uni jelaskan apa peran dan fungsi Bunda Kanduang dalam rumah gadang. Silakan. Silakan kepada Uni terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Wakil Bupati. Menurut saya, peranan Bunda Kanduang adalah yang pertama sebagai limpapeh dalam rumah gadang. Maksudnya di sini Bunda Kanduang menjadi panutan bagi anak kemenakan dan seluruh yang ada di rumah gadang. Yang kedua, sebagai pembawa berita baik. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Uni Angel. Tepuk tangan untuk Uni Angel karena grogi ini ya. Silakan Uda. Silakan Uda Teguh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, fungsi Bunda Kanduang dalam rumah gadang adalah sebagai limpapeh rumah nan gadang, yaitu sebagai tiang utama atau tonggak utama dari rumah nan gadang, juga sebagai hiasan dalam negari dan sebagai kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Terima kasih. Terima kasih kepada Uda Teguh. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito itu fungsi Bunda Kanduang menurut Uda Teguh ya. Iya, benar sekali. Oke, tadi karena